Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana hukumnya kita mencatat ilmu yang kita dapatkan di sosmed, dan bagaimana hukumnya memvideo para habaib untuk di-share supaya orang lain juga bisa memandangnya karena ingin membantu dakwahnya Nabi, tapi tidak bisa berceramah, hanya bisa men-share catatan yang kita dapatkan. Dan bagaimana caranya supaya terhindar dari riya, merasa bangga diri ketika kita dekat dengan orang yang soleh. Hukumnya memvideo para habaib. Anda harus paham hidup di zaman kapan. Dan siapa yang hidup ada di zaman itu. Ketika kamu tadi itu menampakkan diri, ketika ada orang itu menampakkan diri dan dia tadi itu bisa dicontoh kebaikannya, maka silahkan. Tapi ketika misalnya menampakkan diri tidak bisa dicontoh kebaikannya, maka jangan. Anda sama dengan melecehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, menampakkan orang lain, diviralkan itu harus seizin. Mungkin dia gak senang diviralkan, tapi kamu menyeviralkan, harus seizin orangnya itu. Keliru orang itu menampakkan tanpa seizin. Kalau untuk pribadi kamu, pribadi kamu. Kalau untuk diviralkan, izin. Paham nih ya? Yang ketiga, sekiranya ini jadi hikmah atau jadi fitnah. Kalau jadi hikmah, maka bagus. Tapi ketika jadi fitnah, kenapa? Daerah sini adalah kurang cinta sama habaib atau orang yang soleh. Maka dia akan mendapatkan fitnah gara-gara kamu. Maka kamu harus menanggung itu semuanya. Itu semua harus diperhitungkan. Enggak asal-asalan. Enggak asal-asalan. Akhirnya yang enggak layak di-share. Nah, kan enggak benar jadinya itu. Ya enggak? Enggak benar itu jadinya. Lakinya untuk apa sih? Gitu. Termasuk misalnya foto-foto nih, pampang di jalan-jalan. Itu seperti asnam, seperti patung-patung ditaruh di jalan-jalan itu. Ada yang fotonya model begini, ada model begini, ada model begini. Nggak perlu ya ikhwani. Nah, bukan semua mata yang memandang itu adalah karena senang. Kadang-kadang mata yang memandang karena benci. Paham ya? Nah, nggak usah penampilan model begitu. Lebih baik menjadi orang yang tawadhu daripada orang yang menampilkan diri dengan kesombongan.